Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ingon-ingon dimanapun Anda berada, bagaimana kabar hari ini? Semoga pemirsa senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pemirsa, saat ini kita berada di Dusun Bende, Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Serasa asing ya lokasinya. Tapi sebenarnya lokasi ini mudah kok ditemui. Dari Jalan Solo Purwodadi, nanti ambil ke arah timur. Nah, sampailah di Desa Purworejo. Pemirsa ingon-ingon, hari ini kita akan mengunjungi salah satu peternak kambing sapera. Nah, mau tahu kisah suksesnya beliau? Ikuti program Ingon-Ingon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa MDA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini program Ingon-Ingon bisa kembali membersamai pemirsa. Dan tentunya hari ini kita spesial akan bersama dengan narasumber yang tentunya akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah pemirsa, kita sudah sampai di Almahira Farm yang ada di Desa Bende, Purworejo, Gemolong, Sragen. Nah, mau tahu keseruan apa yang akan kita berikan untuk para pemirsa? Tetap ikuti kita dalam program Ingon-Ingon. Pemirsa, Almahira Farm selain fokus untuk meningkatkan produktivitas susu dari kambingnya, beliau juga membuka peluang untuk pemirsa yang ingin belajar dan bermitra dengan Almahira Farm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dari akhirnya, mana Mas ini? Dari Solo biasa. Oh, kemarin Solo. Sudah ngobrol aja dengan Mas Wahid. Mas Wahid. Mau ketemu sama Mas Januari ini. Selamat datang di Almahira Farm, Mas. Siap, Mas. Ini dia kandang dari Almahira Farm ya, Mas ya. Kandang Almahira Farm. Ada tempat duduk untuk ngobrol juga ya di sini, Mas. Kita untuk apa ya, Mas? Mas sejenak untuk mengoreksi kita kurangnya apa sih di peternak ini gitu. Oh. Kita di sini mantau kegiatan rutinitas kita. Oh, ada yang kurang apa? Di sini kita untuk apa ya, memikirkan kekurangan-kekurangan kita mungkin Mas. Oh, ada banyak juga ya Mas yang harus dicek untuk kegiatannya di kambingnya. Dan mungkin kita boleh ngobrol sebentar Mas boleh, nanti silakan. Sebelum kita belajar bagaimana proses di kambing di sini ya Mas. Dulu, ya. Mas, terus, siap-siap Mas, terima kasih. Nah, saudara pemirsa MDA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di salah satu tujuan yang akan memberikan kita ilmu, yaitu di Almahira Farm. Dan sudah bersama dengan ownernya, yaitu Mas Januar, pemirsa yang mengelola dari Almahira Farm ini. Hei, Mas Januar, ini kambingnya kelihatan sehat-sehat ini. Tadi saya mampir sudah lihat-lihat dulu. Ada berapa sebenarnya jumlahnya yang ada di sini, Mas? Sekarang kurang lebih 60-an ekor, Mas. 60 ekor ya? Ya. Betina, jantan? Betina, jantan, cempe, dara, dere. Wah, semua ada ya? Berbagai ukuran ya. Kalau ini spesialisnya jenis apa Mas yang ada di sini? Kita konsentrasinya di kambing perah. Kambing perah. Khususnya persilangan dari kambing sanen, sanen sama peranakan Etawa atau Jawa Randu. Oh. Jadi kita silangkan dari hasil ini dinamakan kambing sapera. Sapera. Sapera, peranakan kambing sanen dan turunan Etawa. Oh. Atau keturunan kambing lokal gitu. Tapi memang ada keturunan di sanennya ya. Iya, kita 2016 dulu. Iya. Dapat bantuan dari Balai Pusat Batu Raden, kita dapat sanen Mas. Oh. Iya. Yeah. Indukannya ya itu berarti. Jantan saja. Oh, jantan. Iya, jantan ini luar biasa efeknya. Kita kawin sama kambing lokal. Dia kan membawa darah kambing perah. Iya. Dikawin sama kambing lokal, peranakannya bisa diperah Mas. Oh. Dan lebih banyak di hasil susunya dan jangkauan perahnya lebih panjang. Gitu, istimewa dan, sebenarnya. Dan sampai sekarang ini masih ada ya Mas? Kebetulan 2 tahun kemarin udah tua Mas, kita harus jual. Diganti berarti iya, ya sekarang? Iya, kita ganti. Indukannya masih dari sanen? Justru dari hasil cikal bakal itu, sekarang udah ratusan peranakannya. Dan luar biasa, genetiknya sampai cicitnya aja sudah masih bagus. Masih bagus ya? Iya, kambing-kambing sanen di 2016, kita kan beberapa disu sama teman-teman ya, masih kemurniannya luar biasa. Oh. Di sanennya dari dulu kan di Australia ya kembangan, kemudian dikembangkan di Purwokerto, di Balai Besar Batu Raden. Kita dapat hibah bantuan. Masih cempe Mas. Oh, umur berapa itu dulu, kira-kira? Cempe sekitar 3-4 bulan. Dapatnya kan satu ya Mas ya? Iya, satu. Kita gedein, kita masih domba Mas dulu. Oh, fattening. Kita domba fattening. Ada domba, ada kambing-kambing lokal, kita masih pelihara semuanya nyampur itu. Terus pelan-pelan ternyata abis saya kawinkan sama kambing tersebut, peranakannya tuh prospek sekali, bisa 1,5 sampai 2 liter sekali peras. Iya. Wow.
luar biasa. Ya. Sekarang sih paling 1,5 satu kali perah, sorenya 500 mm udah bagus sekali. Luar biasa. Yeah. Padahal itu sekali perah ya pemirsa bisa sampai 2,5 liter. Ada juga yang 4 liter loh Mas. Iya, ada juga yang 4 liter. Itu juga peranakan dari yang bantuan. Beberapa aja. Kambing yang diperanakan dari kambing tersebut itu kebetulan dapat malah tetangga ya. Nitip kawin di sini. Bisa 4 liter. Sehari 2 kali perah. Wow, luar biasa itu. Iya. Wah, ternyata kambing dari sanennya tadi kemudian kerja di kawinkan dengan yang lokal, hasilnya tidak kalah dengan yang ada di luar negeri dengan sesamanya ya, Mas. Enggak kalah. Kita luar biasa, Indonesia ini banyak kelimpahan hijauan. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, ini salah satu pengalaman dari Mas Januar yang tentunya sangat memberikan inspirasi ya, dari awalnya hanya di domba, kemudian domba. Karena ada sedikit bantuan dan untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya beralih ke yang perahnya ya Mas. Semuanya ya? Full perah sekarang. Sejak tahun berapa itu berarti Mas? Kita memang dari 2020 masih ada domba, masih ada kambing perah, masih ada kambing lokal. Ya. Dari 2020 COVID itu? Iya, COVID. Ternyata kita mencoba konsentrasi ke perahnya. Ternyata efeknya luar biasa ya, kita kok ada penghasilan tambahan dari susu. Kita bisa beliin pakan kambing ini dari hasil susu. Kita punya peranakan betinanya ini jauh lebih mahal dibanding jantan. Jantannya bisa buat bakalan untuk kurban atau akikoh. Ini komplit sekali, luar biasa ini. Itu kalau kita bisa bilang ya Mas ya, kalau yang namanya sapi perah kan otomatis kambing nanti perah ini ya. Kambing perah ya maksudnya, ini kan otomatis nanti biayanya juga nambah karena kita juga nanti memberikan nutrisi ke yang akan kita perah. Ya. Nah, kalau Mas Januar melihat dari usaha yang domba, kemudian sekarang kambing perah, prospeknya kalau menurut Mas Januar seperti sebenarnya apa? Sebenarnya semua itu prospek, Mas. Cuma kita kan memikirkan dalam jangkauan panjangnya bagaimana. Kalau di domba, saya lebih konsentrasi harusnya ke breeding-nya. Tapi sekarang kan kalau nggak pakai full blood atau kambing yang murni, itu lama untuk memperbaiki breeding-nya itu. Kenapa enggak kalau kita mencoba ke perah? Karena apa? Ada hasil harian itu, Mas. Kita punya susu yang kita dapatkan dari kambing kita. Kemudian dari sekitar 25% saja hasil susu itu pakan dia. Itu sangat luar biasa ya. Hanya 25% dari susu yang diambil. Susu yang dihasilkan dari kambing itu. Yang dibalikkan untuk ke kambingnya ya. Iya, bahkan dia bisa subsidi teman-temannya yang lain yang enggak punya susu. Yang bunting, yang masih darah, yang masih dere. Itu hasil susunya bisa subsidi yang lain, itu luar biasa. Kalau untuk breeding domba, itu kita punya modal dulu Mas. Dalam 1 tahun, kambing ini kita program sampai 1 tahun besar kita jual kan. Kita modal dulu. Kalau ini, enggak seperti itu. Bahkan kalau kita mau nyari kambingnya sudah bisa diperah, kita bisa meningkatkan produksi susu tiap hari itu. Kalau untuk penggemukan, kita pengalaman juga kemarin 3 bulan, kita gemukkan, kita jual, kandang kita kosong Mas. Kita kayak kehilangan ternak kita. Semua sudah terjual. Iya, kalau kambing perah ini makin lama kita kelola, makin banyak yang bagus, kita bisa sortir yang jelek, makin meningkat kualitasnya. Jadi kambing ini peternakan ini makin identitasnya jelas Mas. Luar. Jadi kalau Almahira Farm ini makin insya Allah kalau kita amanah nanti istiqomah di sini, kita mencoba memperbaiki lagi dengan mendatangkan kambing-kambing yang murni yang kita bisa bibitkan di sini. Wow. Berarti memang kalau kambing ini walaupun dia berasal dari mungkin daerah lain yang tentu iklimnya berbeda, kemudian dikembangkan di sini di Indonesia, utamanya di Gembolong ini masih bisa ya Mas ya? Masih bisa, cuma memang perlu adaptasi. Jadi kita kalau Betu Raden dulu kan dingin ya Mas? Ya itu dia. Apalagi kan yang kalau sanen itu kan dari Eropa juga kan profesional. Itu kita bisa kali dengan sistem kandang yang kita kelola. Di kandang yang atap genteng, dia nyaman. Di bawah pohon dulu. Dia bisa, biasanya kalau kambing-kambing luar tuh ngap-ngapan atau kepanasan. Karena panas ya sebenarnya. Dengan kita nyamankan kandangnya, insya Allah dia mau adaptasi. Yang kita kejar sebenarnya bukan murninya Mas, peranakannya itu. Karena dia adaptasi sudah di lingkungan kita. Bibitnya ngawal ini juga udah adaptasi di sini, sehingga untuk makin lamanya berkembang lebih bagus, gitu. Iya. Baik, ini Mas Januar kan sudah hampir bisa dibilang lebih dari 8 tahun ya di kalau perahnya sih 3 tahun. Nah, perahnya kan tapi kan dombanya sudah pengalaman lama juga ini ya. Ini dulu belajar di mana Mas? Apa memang sudah punya basic di peternakan atau gimana ini? Kebetulan gini, saya sebenarnya dulu bekerja di konsultan Mas. Bidang apa Mas konsultan? Saya sipil dulu. Iya, saya bikin sipil, bangunan-bangunan sipil. Iya. Karena COVID, saya mau berangkat ke Makassar. Iya. Ditunda 8 bulan.
Di rumah 8 bulan. Di rumah 8 bulan. Jadi saya mau ngapain gitu kan. Yeah. Terus kebetulan di sini keluarga besar ternak mas, mau kambing, domba, itu ternak. Saya mengamati teman-teman yang di domba, di perah. Saya lebih tertarik ini di perah, karena ada susu itu. Yeah. Sekarang saya bikin olahan seperti susu rasa, yogurt, nanti kefir, atau keju nanti ke depannya. Oh. Kita insya Allah pengen ke situ. Jadi farmnya itu unik gitu mas. Itu ada beberapa olahan yang dihasilkan dari peternakannya kita ada sendiri. Ada apa saja sekarang berarti? Dia sekarang sementara ada susu rasa-rasa sama yogurt. Yogurt semuanya ya. Sudah di, apa namanya, kita izinkan di halal. Oh alhamdulillah. Iya sudah lolos halal. Kita sudah promonya di area regional sini, Sragen, Solo Raya. Iya. Teman-teman yang jauh paling di sekitar utara, di Pati, ya. Seperti itu. Kalau susunya kan otomatis nanti melimpah ini mas. Jumlahnya ya. Kalau dibuat yogurt, kemudian susu rasa-rasa, otomatis kan masih. Ini nanti kemana muaranya? Sebenarnya kita kalau susu mas, jujur saja, untuk susu sendiri, kita hampir 60% larinya ke pabrik. Untuk dijadikan? Pabrik untuk bubuk. Dijadikan oh, susu bubuk. Kambing bubuk. Oh, susu kambing bubuk ya. Kalau kambing itu biasanya susu kambing itu kenanya ke herbal, Mas. Oh. Jadi kita nanti ada rekanan, kebetulan yeah. Di sini kami ada kelompok. Iya. Yeah. Enggak hanya Almaira Farm. Kita ada Almaira Farm yang konsentrasi ke breeding, ada Mitra Karya Farm yang untuk populasi yang banyak, ada kelompok ternak Jaya di Gemolong juga di sini. Iya. Yeah. Kemudian ada CV Berkah Alam. CV Berkah Alam konsentrasinya dia nanti mengambil susu kita untuk dikelola menjadi susu bubuk. Luar biasa sekarang. Yeah. Bahkan sekarang permintaan per minggu 300 liter. Khusus yeah. Yang ada di sini. Khusus yang ada di sini. Wow, luar biasa itu. Dan alhamdulillah juga masih bisa memenuhi ya mas ya. Iya yeah, kita melayani di konsumen akhir kayak retail kita. Yeah. Kita melayani untuk kebutuhan pabrik. Setengah-setengah lah mas. Kita jalan semua. Baik pemirsa yeah. Berarti nanti kalau mau beli susu yang murni langsung ke sini juga bisa. Tapi yang penting udah janjian dulu karena pasti peminatnya juga sudah ya, banyak ya mas ya. Ada janji dulu sebelumnya. Baik mas, kegiatan yang ada di kandang Almaira Farm ini ya. Utamanya apa saja yang biasa rutin oleh mas lakukan? Kita untuk, jadi gini, beternak itu kalau bisa continue mas. Kalau dia sering dikasih makan pagi, pagi. Kalau agak siang sedikit, agak siang sedikit. Jadi dia akan memperlakukan kesehariannya itu rutin. Dia harus tertib ya. Takutnya kalau nggak tertib, dia akan mengurangi metabolisme tubuhnya juga. Di sini kalau kami pagi jam 7 memulai dari bersih-bersih kandang dulu, ada kotoran yang lewat atau selat lantainya itu kotor, kita sapu dulu mas. Palung pakan yang sisa makan semalam yeah. Kita bersihin dulu, semua udah bersih baru kita kasih pakan. Pakan yang pertama kita kasih konsentrat jam 7 yeah. Habis konsentrat kita perah itu sekitar 1 jam. Habis perah, kita langsung kasih pakan lagi, mas. Sekitar jam 9 sampai jam 10 itu kita kasih serat kering. Serat kering? Serat keringnya berupa titen atau kulit kacang hijau. Itu sekitar jam 9 sampai jam 10 tadi ya. Iya. Kemudian ngarit. Masih ada ngarit itu. Ngasih pakan hijauan berarti ya juga? Iya, kita ngarit hijauan, cuma kapasitasnya 40 atau 30% saja. Sisanya konsentrat sama serat kering, gitu. Kemudian istirahat mas, setengah 12. Jam 2 kita baru aktivitas lagi. Iya, apa itu yang dilakukan? Jam 2 kita sama. Beres-beres sebentar. Repeat yang pagi tadi. Iya. Ya, memilih pakan yang tersisa tadi dikasih kambing yang paling mau makan banyak. Kemudian kita kasih konsentrat. Merah lagi, mas. Kita merahnya 2 kali. Sehari 2 kali. Iya. Habis merah, istirahat sebentar, kita chopper dulu hijauannya tadi yang dari sawah. Oh, yeah. Kita chopper, kita lembutkan hijauan, kita potong-potong sesuai pakai mesin itu. Habis potong chopper, sekitar jam 4-an kita kasih hijauan. Selesai kegiatan sudah. Alhamdulillah cepat sekali sebenarnya. Dengan kapasitas yang banyak dan kegiatannya tentu kan cukup padat juga ini. Iya, dengan padat. Dibantu sebenarnya. Berapa orang sekarang Mas Almaira Farm ini? Almaira Farm sendiri untuk pakan, produksi pakan 1 orang. Produksi pakan. Khusus pakan. Untuk apa namanya ABK anak buah kandang cuma 1 mas. Satu saja ya, cukup. 1 orang menurut saya kalau kambing perah bisa mengcover atau mengasih koordinasi sama sebanyak 100 kambing mas. Berarti otomatis sebenarnya kambing ini biaya operasionalnya murah juga ya mas. Murah. Ya? Karena tenaganya yang diperlukan. Yang penting ada. Satu mas, kambing-kambing yang dikelola harus efektif. Ada juga kambing-kambing yang tidak menghasilkan susu. Maka dari itu kita harus
cross check atau koreksi, kita kan biasanya ada koreksi ya, kambing mana yang nggak efektif, kita harus jual mas. Kalau ada dana lagi kita beliin yang lebih bagus. Kalau nggak kita tunggu peranakannya yang kambing-kambing yang bagus itu. Makanya istimewanya kambing perah itu makin lama kita kelola makin bagus peranakannya. Biasanya kan orang-orang seperti ini aset mas, ini tabungan buat kita sebenarnya. Iya, gitu. Ya. Baik pemirsa, ini dia kegiatan yang akan dilakukan di Almahira Farm dan tentunya kita akan berikan ilmunya untuk para pemirsa. Jadi tetaplah ikuti kita dalam program Ingon Ingon. Kambing-kambingnya luar biasa ya, ini mas. Salah satu kambing-kambingnya kita lah. Berarti ini ada yang kelihatan benar kayak Jawa ya mas ya? Ini ada Jawa. Beberapa kambing yang mendekati murni mas. Oh, karena sudah saking seringnya, hingga mendekati asli indukannya ya, mas. Ini, ya? Ini kita kelola sendiri. Ini udah F4. Oh, ini udah F4. Ini ada yang ini jantan dari teman sih. Betinanya dari sini, kelahiran sini. Oh, ya. Ini Sapera, cuma udah mendekati murni kayak Sanen, mas. Wah. Cikal bakalnya kan kambing Sanen. Iya. Kedua kambing ini udah mendekati murni. Oh, F4 dia mas sekarang? F4, ya. Oh. Ada bisa F5, F6. Cuma kalau kita F4, itu udah cukup bagus sih, menurut saya. Ya. Hai, hasilnya gimana mas? Justru kalau seperti ini, satu, dia punya fenotip yang serupa sama Sanen. Oh. Ya. Kedua, produktivitas susunya nanti, insya Allah mendekati Sanen juga mas. Oh. Yang penting, kambing seperti ini udah bisa adaptasi di sini. Jadi kalau Sanen kan di Swiss dulunya kan, dingin mas. Dingin. Kalau ini udah adaptasi lokal Sanen Gemolong. Iya. Iya. Tapi gimana mas, prospek dari hasilnya yang sudah bisa dibilang kan ini F4-nya. Ya. Apakah nanti hasilnya juga sudah hampir 100% mirip dengan yang ada di Sanen ya? Sebenarnya gini mas, kalau untuk prospek kambing perah ini luar biasa. Satu, dia punya karakter, identitas. Ya. Dia punya apa ya? Lucu mas kalau saya. Kalau kambingnya tuh saya kalau saya ngamatin tuh cantik mas. Iya sih mas. Ini dia. Dari mata itu biasanya dari bola mata itu putihnya tuh bersih sekali, jernih gitu. Kemudian dari bulunya halus. Kalau di kambing-kambing lokal itu biasanya kan banyak ada rewos belakang, rewos kaki. Kalau kambing Sanen atau Sapera yang udah bagus itu biasanya dari sistem bulunya itu rata mas. Kayak kalau kita mengamati kayak rusa sih. Jadi lehernya panjang, telinganya pendek, tanduknya panjang. Kakinya ramping, kan gitu kan beda. Kalau kambing lokal kan kayak Jawa Randu itu kan bodinya itu memang tebel semua. Kambing banget ya mas. Iya kambing banget. Kalau ini masih kambing. Iya. Cuma karena seperti hewan lain itu ya mas. Kalau orang bilang kambing bule gitu. Sekarang sih banyak sih kambing-kambing lain yang masuk. Ini adalah salah satu kambing perah. Yeah. Ada jenis lain mas kayak Alpin, Toggenburg, ada juga Anglo Nubian. Iya. Ini kita karena dilihat dari gridnya. Yang paling dominasi susu tuh Sanennya. Jadi kita lebih konsentrasi ke Sanen. Sanen, ya kami Sanen. Berarti otomatis di sini nanti lebih fokusnya nanti ke Sanennya ya. Soal Sanennya, Mas. Iya. Ini betinanya, Mas. Iya. Ini udah sekitar 10 bulan. Ini baru proses kawin ini, Mas. Ini kandang kawin sementara di sini. Satu jantan bisa untuk dua betina. Bisa 50, Mas. Satu jantan 50 betina. Iya. Wah. Cuma jeda birahinya berbeda. Mungkin dia dari koloni 50 ada satu ekor yang kena hari ini, besok hari berikutnya. Mungkin bisa rata dalam 1 bulan. Tapi yang bisa mengetahui itu dari sensor betinanya yang ada indikasi mau dikawin, biasanya birahi mas. Mohon maaf ada kayak di kelamin tuh ada basah biasanya, di nukul betina ya. Kemudian jantan itu juga baru mau kalau betinanya birahi. Gak boleh ngasal ada jantan ada betina mau masih dicampur. Kabur. Biasanya kalau nggak birahi, jantannya yang marah atau betina yang kabur. Oh, karena salah satu tidak birahi. Iya, dia tidak ada kode biasanya mas. Ditanya kode, kalau kambing-kambing umumnya kalau mau kawin biasanya harus ada masa birahi. Biasanya birahi itu terulang 2 minggu sekali. Kalau kita kelewat, 2 minggu lagi baru kita bisa kawinkan. Oh, berarti di sini hanya tidak banyak ya mas otomatis jantannya yang dikembangkan di Almahira? Jantan sebenarnya untuk 50 ekor satu aja cukup. Nah, satu aja kan? Cuma kita kalau menanggulangi inbreeding atau kawin sedarah, dalam satu musim mesti saya jual kambingnya mas. Jantan nanti saya carikan lagi ke jantan yang lain yang tidak satu darah. Jadi jantan yang bapaknya ini nggak boleh kawin sama anaknya. Oh, adakah nanti berpengaruh dengan hasil susunya atau secara genetika tidak? Saya pengalaman kemarin genetiknya kadang kecendet kalau bilang. Oh, kambingnya besar. Mengecil peranakannya. Kemudian hasil susunya yang harusnya kita tingkatkan jadi F sekian malah turun lagi.
Karena balik kali sejarah. Yeah. F1, F2, F3, F4 akan terjadi kalau ada jantan yang berbeda. Sanen 1 dengan betina ini, anaknya kawin lagi sama jantan yang berbeda. Anaknya nanti kawin lagi sama jantan yang berbeda. Berangsur-angsur makin bagus peranakannya. Berarti ini punya semacam akte sendiri dong Mas, supaya nanti kalau Mas kedepannya insya Allah gitu, kita kalau menjual nanti dalam bentuk aktenya. DF berapa, produktivitas susunya induk berapa. Supaya tidak balik ke sini lagi kan Mas, teman-teman? Justru dengan kalau kita seperti itu bisa bikin akte, harga jualnya makin tinggi Mas. Wow. Ada yang tanpa surat, ada yang pakai surat. Ya. Ini Mas, ini kan otomatis butuh ilmu berdasarkan pengalaman ataupun secara belajar secara langsung. Otomatis kalau di sekolahan terkait dengan peternakan. Kalau Mas Januar ini gimana bisa membedakan kondisi yang sehat, kemudian ini siap untuk birahi, dan ini nanti produktivitasnya baik. Mas Januar ini gimana ini proses belajarnya? Dulu memang kita kan sebelumnya nggak tahu sama sekali. Nah, kan basicnya ke sipil, bangunan gitu ya Mas. Saya kan teknik dulu Mas. Ya. Tapi ini bisa juga digunakan di ilmu peternakan. Oh, nyambung desain, juga Mas. Desain kandang, terus sih. SOP, manajemen, itu kan sebenarnya ada juga di kuliah ya. Iya. Jadi kita manfaatkan ilmu-ilmu yang ada di bangku kuliah untuk kita terapkan di sini. Contohnya recording data ya kan. Kita bay data. Ini dari peternakan mana di luar negeri sana. Ini kawin ini nanti kasih kode apa. Kemudian anaknya nanti keberapa, itu kalau nggak pakai pendataan susah nyarinya itu. Kemudian karena tahu ada prospek yang luar biasa ini, dengan kesukaan dulu. Kalau saya domba kan satu harus nyukur ya Mas ya. Iya. Saya agak ribet banget ya. Kok kambing ini kayaknya lebih enak, paling nyukur kalau habis lahiran atau ada gejala sesuatu yang kita harus cukur. Dengan saya lihat ini paling efektif dan menghasilkan, saya langsung rubah ke semuanya ke kambing perah. Baik, berarti memang sebenarnya ilmu semua mata pelajaran itu sebenarnya bisa saling bersangkutan ya Mas. Teman-teman tuh di sana cuma 50% yang basicnya di peternakan, yang lain ada yang kerja sambilan, ada yang kerja di pabrik. Ada yang pegawai negeri, ada yang Pak Lurah, di sini banyak. Pernah tidak Mas Januar mengalami kondisi dengan kambing yang cukup banyak ini, hampir 60, itu tiba-tiba sakit. Kemudian dokter hewan sudah sering datang ke sini tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya ditangani sendiri oleh Mas Januar. Kemarin ada Mas satu kasus. Saya punya kambing jantan, umur 2 tahun, tidak bisa pipis. Tidak bisa pipis? Iya. Yang kebetulan ternyata ada sumbatan di kelaminnya. Saya emang harus tangani sendiri karena kemarin sempat disu sama dokter dan mantri, disuntik saja cukup. Ternyata saya amati kambing ini, memang kita harus ada pengamatan di kambing kita ya. Ada sumbatan di ujung, saya potong ujungnya Mas. Alhamdulillah sekarang udah sembuh, nanti bisa dilihat. Wah, iya. Berarti jadi dokter hewan juga ya? Iya, kita harus tahu masuk angin obatnya apa, diare masuk obatnya apa. Kemudian kembung juga bahaya itu. Bahaya juga untuk kambing? Kembung, ya? Jadi kalau bisa kandang itu tercover oleh tembok. Oh, kenapa itu Mas? Gak boleh ada angin segala arah masuk ke kandang. Nanti bisa memengaruhi. Iya, sebenarnya angin yang di, bukan masalah dingin ya. Teman-teman yang daerah Wonosobo, daerah Karanganyar di atas sana, kalau bikin kandang biasanya di cover sama tembok. Tembok, karena angin yang angin malam, angin pagi itu menurut saya ada pengaruhnya di ternak, kesehatan ternak. Hampir mirip dengan perlakuannya untuk manusia ya Mas. Iya. Baik, Mas ini kan kambingnya bisa dibilang ini sudah hampir ke mendekati yang murninya. Ini bisa bertahan berapa lama susunya bisa diperas hingga istilahnya produktif itu? Sebenarnya kambing itu kan kodratnya kan kalau kambing umum mau lokal atau kambing-kambing yang nggak perah ini ya, dia bisa memproduksi susu selama 3-4 bulan. 3-4 bulan. Itu sebenarnya kebutuhan untuk cempenya itu, susu untuk cempe. Ya. Kalau untuk kambing perah, dia dari cempenya sudah 3 bulan, itu masih bisa diperas selama 8-1 tahun. Sampai 1 tahun. Karena apa? Dia sudah membawa genetika, genetik susu, kambing susu. Jadi kalau dia habis 4 bulan itu, kita perah sampai dia birahi, sampai dia bunting masih bisa diperah. Cuma kita 2 bulan sebelum dia lahiran, kita ada apa namanya masa kering yang untuk menghasilkan kolostrum untuk diberikan ke cempenya. Jadi kalau cempe itu biar sehat harus dikasih kolostrum dari induknya. Induknya sendiri. Nah ini Mas, kadang kan kita dan saya kan pernah pengalaman juga datang ke peternakan lain untuk yang perah ini. Mereka bisa dibilang langsung memisahkan anakan dengan indukannya. Jadi anakan itu tidak diberi susu sama sekali dari indukannya. Diambilkan dari susu lain.
Oke. Okay. Nah, kalau yang Al-Mahira Farm gimana ini? Gini, kita dulu memang pelajaran ini berangsur-angsur ya, Mas. Hmm. Kita dulu memang pernah ikutkan anak ini, cempe, sama induknya. Ternyata kasusnya banyak. Ada yang kecepit, ada yang ketindian induknya, ketendang. Oh. Kemudian ada yang kejerat sama kandang yang speknya untuk kandang induk ya. Hmm. Dengan pengalaman itu, kita koreksi terus. Wah, ini bahaya juga untuk kedepannya. Sekarang kita bikin baby box. Oh. Baby box nanti dalam 3 hari ikut induk langsung kita sape. Langsung sih sape? Ya, cuma susu yang kita berikan tetap susu induknya, Mas. Nah, itu dia. Cuma kita jatah. Hmm. Jadi dari pertama lahir tetap kita ajarin dulu pakai dot. Ya. Kalau kita nggak kasih dot, biasanya nggak mau. Baru lahiran, sejam dari lahiran ya. Langsung biber. Kita perahkan induknya, kita berikan ke anaknya. Untuk adaptasi. Lewat dot ya? Iya. Tapi nanti kalau dia mau minum lagi ke induknya langsung nggak masalah. Hmm. Yang penting kita takar kebutuhan hariannya. Kalau kambing 0 sampai 1 bulan, kita perlu 3 kali minum, Mas. Pagi, siang, sore. Itu 1 kali minum 250 ml. Hmm. Kemudian lanjut ke 2 bulan sampai 3 bulan, kita kurangi susunya. Cuma 2 kali minum. Jadi kebutuhannya 500 ml sehari. 3 bulan, dia pindah ke kandang lepas sape. Dia makan hijauan barusan. Oh. Dari 1 bulan sampai 3 bulan, dia belajar makan konsentrat. Hmm. Ya. Dengan program ini kematian kita bisa tekan 2% per tahun, Mas. Wow. Dulu kita pernah ya, sempat ini juga, anak-anakan itu saya kumpulin jadi satu. Yeah. Ternyata kasusnya banyak, ada yang diare masal, kutuan masal, sakit mata masal. Yeah. Dengan baby pok yang nanti saya jelaskan di sana, itu ternyata efektif, Mas. Wow. Cuma memang kita perlu effort ya. Kita ngasih cempenya susu, kita cuci dotnya juga lama kan. Tapi kan nanti memberikan efek dan sebanding sama hasilnya nanti insya Allah. Ya, berarti memang ada porsi tertentu untuk anakannya ya, Mas. Ya, susunya juga diberikan. Tidak murni langsung anakannya tadi tidak diberikan oleh susu dari indukannya. Ini, baik pemirsa, kita akan lanjutkan perjalanan kita di Al-Mahira Farm. Tetap bersama kami dalam program Ingon Ingon. Pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu kegiatan yang harus dilakukan guna meningkatkan kualitas susu dari kambing kita adalah dengan menjaga kebersihan dari kandang kita. Sapu kotoran yang tersisa di lantai. Ambil pakan sisa di palung pakan yang tidak habis. Dan upayakan area kandang juga bersih dari kotoran. Selain sehat untuk kambing, ini juga sedap untuk kita pandang. Mas, ini tempat apa ini, Mas Yanuar? Nah, Mas Wahid, ini adalah tempat produksi pakan Al-Mahira Farm. Sekarang pagi ini kita akan meransum pakan konsentrat untuk kambing perah. Jadi di sini ada dua pakan yang kita produksi. Pakan penggemukan dan pakan untuk perah. Hmm. Pakan perah ini digunakan untuk kambing-kambing yang sudah produksi susu. Yang sudah siap diperas ya berarti. Sehingga bisa memacu produktivitas susu yang dihasilkan oleh kambingnya. Di sini kita memakai beberapa bahan. Kalau untuk kambing perah, kami menggunakan 6 bahan. Bahan ini ada yang bahan lokal seperti bekatul. Kemudian ada kita pakai kelendang juga. Kelendang kapuk. Kapuk yang agak mirip sama kohi. Kemudian kita pakai bungkil jagung, bungkil kedelai, ada beberapa bahan yang dari pabrik, Mas. Kita kayak CGF. CGF itu semacam jagung. Cuma itu limbah dari pabrik. Kita pakai, kita ransum untuk kebutuhan kambing perah. Dan tidak lupa, kita juga menggunakan premix. Oh ya, premix. Satu lagi garam. Jadi semua pakan yang di sini
kita sudah komplitkan. Berarti semua komposisi ini sudah sesuai standar yang dibutuhkan sudah. Oleh kambingnya. Jadi, ya mas? Kita pakan ini nggak bisa buru-buru produksi atau kita ransum mendadak mas. Kita harus koreksi dalam beberapa tahun. Jadi gimana tingkat kesehatan kambing itu, kesukaannya, terus metabolisme tubuhnya selama beberapa tahun untuk breeding itu, apakah bisa bertahan dengan baik, apakah dia ada mengalami gangguan, dan ini kita udah alhamdulillah 2 tahun ini sudah aman, dan kita sering pakai di sini. Berapa kali percobaan hingga akhirnya menemukan komposisi yang sebenarnya paling pas ini? Kalau untuk percobaan, kita itu mengotak-ngatik masalah komposisi presentasi, presentasi bahan yang kita pakai. Ya? Takutnya kalau kita kelebihan kopra, bulunya terlalu berkilau, kan kelebihan. Kita harus turunkan kopranya. Kemudian jagung. Kalau jagungnya kurang, biasanya susunya nggak begitu maksimal. Kita tingkatkan tepung jagungnya. Kemudian ada bekatul, energinya dari bekatul, proteinnya, karbohidratnya, kita harus penuhi semua. Jadi dengan pakan ini bisa mensupport kambing itu untuk lebih melimpah produksi susunya. Ini sedikit bagi tips Mas Januar. Kan tadi ada yang Mas Januar bilang di sini ada pakan untuk yang sudah siap untuk perah dan ada yang untuk fattening ya. Yang paling membedakan itu yang komposisi apanya Mas? Sebenarnya kalau gini, kalau untuk kebutuhan perah dan fattening itu memang bedanya. Kalau untuk daging sama susu itu beda. Jadi kalau pakan ini dibuat daging, itu kambingnya terlalu gendut Mas. Sekali kalau kambing betina diperah, kan dia keluar hasil energinya itu keluar ke susu. Kalau untuk penggemukan ini, dia biasanya kita tinggikan seratnya. Kita pakai kulit kacang tanah kita giling. Kemudian ada beberapa bahan yang speknya mungkin berkurang sedikit dibanding ini. Sehingga mungkin dengan harga juga berbeda ya. Kalau pakan penggemukan itu di bawah ini. Kalau pakan kita itu mendekati 6.000. 6.000 per kilo. Tapi tidak masalah kalau kita bisa menghasilkan susu 2 liter, seliternya sekarang 30.000. Kan udah profit sekali. Dan itu bisa support untuk kambing-kambing anakannya juga nanti gitu. Baik, ini salah satu keunggulan dari Almahira Farm ya Mas ya. Sudah memproduksi pakan sendiri, kemudian sudah memenuhi kebutuhannya sendiri juga untuk pakan otomatis. Nanti biaya operasional kan bisa ditekan. Kita bisa menekan juga karena dengan adanya kita meransum atau membuat pakan sendiri itu lebih efektif Mas. Kita lebih tahu detail bahannya masing-masing. Kalau kita beli di pabrik, mohon maaf, biasanya kan tingkat harga itu kan kita nggak tahu ya. Kalau seperti ini kita bisa sesuaikan. Oh, bahan ini lebih mahal, kita bisa ganti. Tapi dengan syarat kita udah tahu nih pengaruhnya apa nanti kalau ada bahan baku yang diganti gitu. Kita lebih fresh mengetahui bahan baku secara masing-masing yang kita punya gitu. Kalau di pabrik otomatis kita jualnya satu set ya, kita nggak tahu nanti ke depannya bagaimana. Takutnya kalau ada bahan baku yang naik, ada yang lain diganti kan, itu susah juga buat peternak. Ini salah satu keunggulan pemirsa kalau Anda ingin mengembangkan usaha ternaknya, kambingnya, kalau bisa memproduksi pakan sendiri itu ada keunggulan lebih ya Mas. Bahan bakunya bisa kita kontrol, kebutuhannya yang diperlukan oleh kambing kita seperti apa, nanti kita bisa sesuaikan di pakannya. Kalau di Almahira Farm ini juga menyediakan juga ya Mas, kalau misal ada mitra yang membutuhkan pakan, insya Allah siap dibantu. Insya Allah, kami kalau untuk kebetulan di Gemolong sendiri, masing-masing satu RT itu hampir sekarang 70% punya kambing. Di Gemolong Di RT saya sendiri. Wow, luar biasa. Jadi masing-masing minimal punya 5 ekor. Kalau yang 15 ekor itu kayak udah stabil dari peternakannya. Dalam artian kalau 15 ekor separuh dari kambingnya itu udah bisa diperah. Jadi dia dapat penghasilan rutin harian. Jadi bisa untuk mendukung atau biaya tambahan rumah tangganya Mas. Ini luar biasa untuk kambing perah ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kan kita melihat bagaimana proses nanti pembuatan dari pakannya. Kalau yang nanti dilakukan di Almahira Farm Mas, apakah semua nanti hanya menggunakan pakan ini atau tambah dengan hijauan juga Mas? Kebetulan kita gini, karena ruminansia ini tetap perlu hijauan Mas. Kita kalau di sini 30-40% kita tetap perlu hijauan itu. Namun berarti nanti semua tidak bisa terlepas dari yang pakan hijauan ya Mas ya. Dulu kita pernah di 2 tahun ke belakang itu kita pernah gembar-gemborkan teman-teman peternak ini ya. Makan kambing tanpa hijauan. Ternyata ngarit, ada efeknya. Ternyata ada efeknya. Efeknya apa? Kegemukan, terus ada majer atau enggak mau kawin. Karena obesitas itu Mas. Jadi kita perlu support untuk hijauan karena hijauan ternyata ruminansia itu untuk menjaga breedingnya bertahan lama. Kita harus menjaga asupannya juga, untuk rumennya juga lebih bagus. Apalagi kalau lebih bagus kita kasih yogurt Mas di makanannya. Oh,
Iya. Masih kasih yogurt? Yogurt. Itu satu untuk mengurai bakteri dalam perutnya. Iya. Cuma ya biaya kan nambah. Jadi mungkin ada kambing-kambing yang spesial di kami, iya, kita akan perlakukan seperti itu. Oh ya, baik. Iya. Pemirsa, berarti yang ada di Almahiva Farm ini tidak hanya menggunakan pakan yang nanti kita buat, yang kita racik, tapi juga ditambah dengan rumput hijauannya. Rumput hijauan. Karena nanti kalau rumput hijauannya tidak diberi, ternyata tidak bisa kawin atau majer. Padahal yeah, kita yang dicari kan yeah, itunya ya, mas yeah, susunya. Kecuali memang kalau penggemukan, penggemukan lari kan ke daging. Nah, itu, jadi kita tidak memerdulikan masa depannya. Biasanya yeah, pokoknya gendut kita sembelih gitu kan. Kalau beratnya di, yang dibeli yeah, mas ya. Dulu kita memang di domba, 3 tahun kebelakang, kita memang di fattening, yeah, domba fattening khususnya. Kita melayani akikoh, kemudian ada teman-teman untuk pengambilan, untuk potong. Yeah. Ternyata seperti main kontra, kita 3 bulan kita gemukan, yeah, habis itu kita jual habis kambing kita. Hmm. Kalau kambing perah itu berbeda, makin lama kita kelola, yeah, makin kita pilih yang terbaik, makin bagus peternakannya. Hmm. Dalam artian breedingnya itu dapat peranakan, yeah, dapat susu, yeah, dapat jantan yang disembelih. Jadi komplit sebenarnya kambing perah itu. Jantannya yang posturnya besar, besar juga besar, ya. Hmm. Betinanya jauh lebih mahal, peranakannya juga dicari orang, iya, susunya juga dapat, jadi komplit di sini. Baik, luar iya, biasa nih pemirsa. Nanti kalau Anda ingin melihat kondisi realnya, kita akan main di dalamnya. Siap. Namun kita akan lihat dulu bagaimana proses pembuatan pakan yang ada di sini. Tetap ikuti kita dalam program Ingon Ingon. Pemirsa, seperti yang disampaikan Mas Yanuar tadi, kalau di Almahiva Farm ini, beliau membuat sendiri pakannya, serta membuka kesempatan untuk para pemirsa yang ingin membeli pakan di sini pun bisa. Nah, yuk kita bantu cara pembuatan pakannya. Pertama, siapkan bahannya. Kedua, kemudian masukkan semua bahan ke dalam mesin mixing. Tunggu kurang lebih 10 menit hingga semua bahan tercampur. Keempat, wadahi dan timbang. Setiap karung ada 50 kg pakan. Nah, yang terakhir, jahit karungnya supaya pakan tidak tumpah. Pemirsa, saatnya kita beri makan kambing-kambing di Almahiva Farm. Selain pakan kering, di sini juga memberikan pakan hijauan yang porsinya 30-40%. Sebelumnya kita bantu nyari rumput dulu ya. Tidak jauh dari kandang, ternyata Mas Yanuar memiliki lahan hijauan yang tentu setiap hari bisa diambil untuk menyukupi kebutuhan pakan di Almahiva Farm. Setelah terkumpul, saatnya kita bawa pulang dan langsung kita chopper. Dan setelah selesai, kita langsung berikan ke kambingnya ya. Pemirsa, untuk anakan kambing yang sudah dilepas dari indukannya, kita berikan makan berupa susu hasil perasan induknya ya. Pertama, siapkan dot susu, kemudian isi dengan susu kambing. Lantas, kita berikan ke anakan kambingnya. Ada triknya nih, pemirsa. Pertama, coba berikan secara langsung ke kambingnya. Kemudian, setelah mulai bisa, pindahkan susu ke wadah yang sudah disiapkan, sehingga kambing bisa mandiri untuk minumnya. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kali ini kita masih berada di Almahiva Farm, dan tadi kita sudah lihat bagaimana jenis-jenis kambing yang ada di sini, dan kandangnya ini ternyata sudah ada pemisahan-pemisahan sendiri ya, ya Mas Yanuar. Kita ya, pisahkan dari dari ukuran kecil sampai ukuran dewasa. Oh, ada rumahnya sendiri-sendiri iya, ya? Ada berapa saja berarti pemisahannya? Di sini kita dari
peranakan pertama ya mas, jadi habis lahiran, tadi saya bilang dari 3 hari kita kasih ke baby box. Di sini ada baby box, jadi oh belakang kita ini ya, kandang untuk baby box. Baby box. Kenapa saya taruh yang agak masuk? Karena menanggulangi angin. Kemudian desain kandangnya juga pakai papan mas. Saya ngamatin di beberapa tahun kemarin. Ya. Kenapa kok ada cempe yang sukanya sembunyi ya? Jadi dia mau menghangatkan tubuhnya. Oh. Dengan desain seperti ini, per kotak kasih papan, kambingnya lebih sehat ternyata. Kemudian kita ada dua sistem, ada yang pakai lantai plester, ada yang pakai tanah. Bedanya apa? Kalau yang ini sebenarnya untuk karantina mas. Kalau ada yang, mohon maaf, diare atau lagi sakit perut, kan ketahuan itu. Kohinya kan kok penyakitan, ini kita harus obatin mas. Kalau kita di tanah kan nyambur ya, ini tiap hari kita bersihin dua kali mas. Ini kalau ada yang ada trouble, kambing-kambing yang kecil-kecil trouble di sini. Kemudian yang sisi sebelah sana, itu kita kasih yang tanah. Itu emang untuk kambing-kambing kecil yang sehat. Ya. Habis dari 3 bulan, kita pindah ke kandang lepas sapi. Di sini dia baru makan hijauan, mas. Di sini dia sebenarnya udah makan ya. Dari 1 bulan kita belajar kasih konsentrat. Konsentrat, dia udah belajar konsentrat sampai 3 bulan. Di sini dia udah makan hijauan. Hijauan. Sampai naik bobot, di sini paling kurang lebih 2 bulan kita geser di kandang bawah. Terus kalau sana udah geser, kalau udah bobot 30 kilo, kita pindah ke kandang koloni kawin, mas. 9 atau 30 kilo, 9 bulan atau 30 kilo, kita masukkan ke kandang koloni kawin. Habis koloni kawin, dia positif bunting, kita pindahkan ke kandang bunting. Sampai lahiran. Habis bunting lahiran, anaknya pindah ke kandang bok. Induknya yang bakal kita perah, kita pindahkan kandang laktasi. Wow. Ini beda sendiri nanti. Oh, berarti ada kurang lebih 5 jenis tempat tinggal yang ada di sini ya, mas. Ya? Dari baby box, kemudian lepas sapi, kemudian nanti ada yang di kandang kawin. Kemudian di laktasi juga ada nanti untuk pemerahan itu ya. Baik, kalau yang di baby box atau otomatis nanti setiap boxnya itu satu anak kambing, satu. Sebenarnya kemampuan dari baby box ada bisa dua mas, cuma menanggulangi tadi ada penyakit kulit atau yang lain. Mengambil amannya satu-satu. Dari 50 cm kali 80 cm ukuran box kita kasih satu ekor. Dan kita tandai kapan dia lahir, induknya siapa, tanggalnya berapa lahiran, sampai 3 bulan baru geser. Itu kan kalau nggak ada data repot kita mas. Setelah itu nanti ke lepas sapi itu bisa langsung banyak kambing atau seperti apa? Lepas sapi udah mulai dicampur sama teman-temannya. Biasanya satu rumpun mas, kalau nggak serumpun kadang berantem sama teman. Jadi yang seukuran sama kita jadikan satu, ukuran beda juga sama. Bahkan yang kandang diperah itu kalau nggak temenan nggak mau mas. Wah. Makanya ternyata kita harus pisah ya. Itu satu kandang tuh tiga. Tapi kan tiga ini ekor. Kan kebanyakan di sini ada peranakan ya mas ya. Nanti kan otomatis secara genetik kan mereka sebenarnya tidak murninya. Tapi bagaimana dia kenal dengan ini teman ini bukan ya? Biasanya kenalnya karena itu. Dari kecil dia udah berdampingan, satu kelas. Satu kelas. Jadi kalau udah pindah kelas, dia sama pindah kelas, teman akrab. Termasuk juga ini salah satu yang ada di sini ya, Mas? Ini ya salah satu. Peranakan ini. Ini peranakan, jadi yang murni kita kemarin sempat jual kan, Mas. Jadi sebenarnya kayak yang seperti ini, jantan seperti ini udah cukup untuk peranakan. Di F4 ini kawin sama kambing Jawa, randu, atau lokal itu masih bisa. Dan ini kalau meneruskan genetik juga cukup sebenarnya. Tapi alangkah bagusnya ada full blood mas. Tapi seperti ini untuk pemula, udah cukup bagus untuk belajar. Ya, untuk belajar dulu ini pas saya peranakan bisa. Bagus. Apa ini mas yang paling membedakan? Ini kan peranakan dan nanti dengan yang murni itu apakah hasil dari susunya berbeda? Atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya untuk pembedanya, kalau kita nyari kemurnian, itu karena fisiknya nanti bentuknya itu beda mas. Oh, karena fisik kalau bentuknya. Kalau ini nanti kawin sama kambing di kelas yang bawah, nanti anaknya menurun kualitasnya. Kalau kawinnya sama sejenis atau setara dengan apa namanya genetik yang kawinan itu tadi, dia akan kembali seperti bagus seperti ini. Biasanya karakternya di badan sama telinga sama kepala biasanya gitu. Dan kalau kita kan sebenarnya secara fisik kan juga melihat cantiknya dari tangan kita ya mas ya. Ini udah ganteng sekarang mas, ini di jantan soalnya. Kalau kita bisa melihat seperti ini kan otomatis kita juga tambah senang gitu ya mas ya. Ya itu kita ada hiburan lah mas, namanya juga ternak kan. Nggak cuma untung-untung, kita juga refreshing mata. Juga. Kalau di kandang kita lihat kambing kita sehat, lucu-lucu, ganteng-ganteng kan suka juga gitu. Mas,
Mas Januar, saya boleh nggak nanti main untuk membantu merah? Oh, susu? Silakan. Boleh ya? Silakan belajar di sini. Mas, ini kan juga sudah saatnya ini diperah ya, Mas ya. Di sini alhamdulillah kalau teman-teman mau belajar kita bebas free, Mas. Oh, nggak ada biaya. Bahkan ya? Kalau ada mau apa ternak pemula mau mendatangkan anak buah kandangnya belajar di sini, silakan bantu saya dulu. Kalau udah yakin beternak, bikin kandang di rumah. Wah, gitu. Baik, itu dia welcome. Info yang sangat luar biasa. Yeah. Kalau para pemirsa ingin bermitra dengan Mas Januar pun juga bisa, belajar di sini juga bisa. Alamatnya ada di Dukuh Bende, RT 8, RW 3, Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong, Sragen. Yeah, nanti para pemirsa bisa datang ke alamat tersebut atau ketik di Almahira Farm di map, insya Allah sudah sampai ke titik ini. Almahira Farm, Sragen ya. Sragen ya. Takutnya ada yang Jawa Barat nanti. Ya, yang Sragen, nanti para pemirsa langsung bisa menuju ke lokasi ini. Nah, kita akan lanjut perjalanan kita untuk membantu di Almahira dan belajar terkait dengan pemerahan susu. Tetap bersama kami dalam program Ingon Ingon. Pemirsa Ingon Ingon, kita bantu memerah susu kambingnya yuk. Pertama, siapkan terlebih dahulu alatnya. Ada wadah susu, cairan disinfektan, dan obat luka. Yang kedua, tenangkan kambingnya. Kalau yang sudah terbiasa, bisa tanpa pengikat. Tapi kalau masih belajar, ya kita dibantu dengan alat pengikat. Tiga, bersihkan ambing supaya tidak ada bakteri ataupun kotoran yang menempel. Kemudian siapkan wadah. Nah, yang kelima, untuk cara memerahnya, buatlah kuncian bulat antara jari jempol dan telunjuk. Kemudian untuk memeras, tekan ambing dengan semua jari kita. Lakukan berulang hingga semua susu dirasa sudah terambil. Tidak terlalu sulit ternyata pemirsa. Pemirsa Ingon-Ingon, setelah susu kita ambil, langsung kita olah. Mengolahnya pun harus di ruangan khusus sehingga terjaga kebersihannya. Di Almahira Farm ini ada berbagai produk olahan, di antaranya ada susu rasa-rasa, susu murni, yogurt, dan susu bubuk. Untuk Anda yang ingin membeli susu murni, nanti bisa membeli susu yang sudah kita kemas dengan ukuran 1 liter dengan harga kurang lebih Rp30.000. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita masih di Almahira Farm dan tepatnya ini adalah salah satu fasilitas yang ada di sini, yaitu aula, yang tentunya nanti para pemirsa jika ingin hadir ke sini dengan kapasitas jumlah orang pun yang banyak, insya Allah bisa ya Mas Januar. 40 orang kapasitas. Wah, ini luar biasa, karena nanti di sini juga menerima kalau para pemirsa ingin belajar dengan mungkin sharing belajar ya. Secara istilahnya nanti secara ilmu dulu di sini disampaikan baru nanti ke kandang prakteknya gitu ya Mas ya. Hey, Mas Januar, ini di depan apa ini Mas? Produk kah atau seperti apa ini? Ya, saya mau jelaskan Mas, kelebihan di peternakan kambing merah. Kita pasti punya susu ya Mas. Kemarin kami belum sempat memproduksi semacam ini. Kita hanya lari penjualan susu, mending ke pabrik saja. Oh, fresh gitu. Langsung jual? Iya, tapi sambil jalan saya mikir, kenapa kita nggak jual sendiri ke konsumen akhir? Yeah. Kan? Saya kebetulan ikut komunitas UMKM di Sragen, di Gemolong juga ikut. Yeah. Saya ikut di komunitas Gading Sukawati Sragen, itu ada cabang Gemolong juga. Sehingga daya tarik apa yang menarik di peternakan ini? Kita produksi olahan susu rasa, kita produksi yogurt, ada juga untuk anak-anak kecil, kita stick yogurt, harganya sudah terjangkau sekali Mas. Kemudian kalau untuk kapasitas besar, kita harus ke pabrik tetepan Mas, kita disupport sama CV Berkah Alam, ini ngambil susu di tempat kami, kemudian kita juga bantu promosi Mas. Produknya jadi, namanya adalah Etago ini adalah susu kambing herbal. Itu ada tripangnya, ada gula arennya, ada apa namanya kayu manisnya. Yang sekarang banyak orang peduli untuk minum susu, tapi kalau bisa minum susu kambing, ya. Karena kalau dari komposisi susu sendiri, kualitas susu kambing itu seperti ASI Mas. Gizinya seperti ASI.
Berarti kadar gizi nutrisinya lebih bagus daripada sapi. Ya? Iya, coba nanti lihat literatur kalau percaya bahwa susu kambing itu lebih bagus dibanding susu yang lainnya. Yeah. Kalau untuk teman-teman yang lain itu untuk support, kita kalau punya kucing, itu kadang anaknya banyak. Atau punya hewan-hewan lain yang mamalia lain tuh mesti larinya ke susu kambing, Mas. Gitu. Karena nutrisinya itu lebih cocok. Bahkan apalagi kalau dikonsumsi manusia ya kan? Iya. Di sini kami ada beberapa harga sih, Mas. Ya. Kalau yang terjangkau yang seperti ini 3.000-an. Satu variannya apa aja, Mas? Kita variannya kalau yogurt ada 4 rasa. 4 rasa. Ada leci, mangga, stroberi sama melon. Iya. Kalau untuk yang susu rasa, kita ada yang original, ada yang melon sama koko pandan. Itu semua berbagai ukuran, Mas. Mau yang lebih ringan seperti ini, kita jual kalau ukuran susu segini sekitar 8.000. Kalau ukuran yang 25 mili sekitar 10.000 saja. Untuk yang yogurt yang 25 mili 15.000, Mas. Kalau untuk yang kecil seperti ini hanya 10.000 kalau yogurt. Yang terakhir nih. Yang ukuran stick kita cuma jual Rp3.000. Ini 55 mili. Ya, ini ramah kantong sekali. Sekarang juga ada anak-anak magang, Mas, di sini. Anak magang UNS, MBKM UNS. Jadi teman-teman juga support untuk jual di Danusan. Jual di kampus itu. Kita apalagi juga, ini karena makanan sehat ya, Mas, ya. Dan semua ini insya Allah bernutrisi, dan semua sudah ada nutrisi yang kandung di dalamnya ini. Oh iya, Mas Wayet, ada yang kelupaan. Iya, apa, Mas? Kenapa Gen Suka? Sebenarnya ini nama daerah, Mas. Seragen Susu Kambing. Saya membawa nama daerah supaya Gemolong ini punya identitas. Oh iya, ya. Pengennya kayak di tempat lain. Gemolong Susu Kambing gitu. Karena kenapa? Banyak peternak-peternak yang mulai berkembang di sini. Oh, berarti nama produknya itu adalah Gen Suka? Iya, Seragen Susu Kambing. Wah, nanti para pemirsa bisa lihat produknya, ada yogurt, kemudian ada susu rasa-rasa, kemudian yang sudah dikemasan, yang sudah kerjasama juga Itagu ini. Iya, Itagu. Baik, itu dia pemirsa. Baik, dengan berbagai produk yang sudah dibuat di Almahira Farm, kemudian juga produktivitas dari susunya pun semakin lama masih akan meningkat ini sepertinya, karena juga punya rencana akan mendatangkan yang indukan yang asli ya, supaya nanti kualitasnya juga semakin bertambah itu ya. Benar. Kedepan dari Mas Januar sendiri selaku owner dari Almahira Farm punya target apa lagi? Sebenarnya saya di sini sama teman-teman, saya nggak sendirian di sini, saya ada 4 gabungan mitra, yaitu tadi Almahira, Mitra Karya Farm, ada kelompok ternak Jaya di sini, ada CV Berkah Alam. Kita memang dari 2021 alhamdulillah dapat kedereka matching fund. Kita didanai sedikit, Mas, seperti aula, audio sound system dan beberapa kegiatan peternakan. Kedepannya kita pengen Gemolong ini menjadi tempat edukasi wisata. Yang dimana nggak hanya wisata, Mas, kita mengenalkan punya bibit nih. Kita mengenalkan nanti insya Allah kalau ada rezeki kita punya kuda. Untuk teman-teman beternak nggak boring, kita main kuda sunnah rasul gitu kan. Kemudian kalau di sini ada aula kita manfaatkan sebagai sharing saja sih, kalau ilmu kan kita bisa menularkan yang kita punya saja, pengalaman saja. Kemudian di peternakan sendiri saya rasa banyak peminat, Mas, semua kalangan saya rasa. Pejabat mungkin banyak, bahkan yang lain juga semuanya banyak di sini. Jadi kenapa enggak sih kita kalau mau beternak, sebetulnya kan banyak manfaat. Apalagi di lingkungan sendiri, kalau lingkungan sini alhamdulillah semua support, Mas. Kita harus security yang paling kuat itu kita di lingkungan. Kita harus mengedukasi masyarakat untuk juga mau beternak. Karena kalau kita sendirian juga berat, Mas. Alhamdulillah di Purworejo Gemolong semuanya beternak satu RT ini. Alhamdulillah. Berarti semua yang ada di sini saling support untuk mengembangkan ternak. Seru, malah ada yang bukan sambidan lagi, udah utama. Salah satunya saya juga. Kalau orang punya 30 ekor di rumah kambing, yang punya susu 10 liter lebih di rumah, itu udah ada hasil karyawan dari kambing itu sendiri untuk ngasil susu di tempat dia gitu. Kalau informasi juga yang saya dapatkan, ternyata ABK di sini, anak buah kandang di sini juga di rumah punya kambing sendiri ya, Mas, ya? Iya, itu salah satu untuk Mas, kita gak hanya kita yang berkembang. Saya berharap juga ABK itu juga bisa berkembang. Syukur-syukur jadi owner nanti kan. Dia kita fasilitasi kayak gadoh, kita punya kambing, nanti bagi hasil, atau dia mau ngembangin lagi, kita support yang lain. Kalau kita juga ada sistem di Mitra Karya Farm, ada yang kalau ada mitra yang mau
nyetor susu nanti ada pengembangan juga mas. Baik, nanti ke tempat saya kalau ada yang mau berminat juga bisa gitu. Baik, nanti kita support untuk kesehatannya, ternaknya, nanti susunya, nanti kalau bisa kita gabungan saja. Kalau sekarang peminatan susu luar biasa banyak nih. Kita per pekan tuh ada 1000 liter permintaan. Permintaan? Wow. Per pekan. 1000 liter per pekan. Kalau itu sendiri saya kayaknya nggak mampu mas. Itu kita butuh mitra-mitra sekitar kita untuk bantu mengelola susu ini menjadi lebih besar. Oh, ini mungkin bisa diberikan informasi nomor telepon dari Mas Januar atau mungkin sosial media yang bisa di-share ke para pemirsa supaya nanti kalau ada kesempatan mungkin para pemirsa ingin bermitra kan bisa langsung kontak langsung dengan Mas Januar. Ya silahkan sampaikan. Kalau ada beberapa teman atau monggo bapak-bapak atau ibu atau mas semuanya yang ada di sana, monggo bapak-bapak atau mas atau rekan-rekan yang mau beternak bisa menghubungi saya di nomor 081-228-343-744 atau di sosial media kami ada almahira_farm itu di Instagram atau di Facebook Almahira Farm Gemolong. Monggo kalau tertarik saya welcome semua teman-teman kalau mau belajar di sini. Apa adanya kita sampaikan, suka dukanya kita sampaikan, repot susahnya juga kita sampaikan. Enaknya juga disampaikan. Iya, itu salah satunya juga. Yeah. Tapi kalau beternak, harus istiqomah. Kalau sudah belajar masuk terjun, harus dituntaskan. Karena memang kalau belum setahun nyerah, kayaknya belum afdol. Coba setahun dulu lah kita ternak. Kalau ada apa namanya pengembangan atau kambing yang dikelola beternak itu berkembang, berarti perlu ditingkatkan lagi. Itu saran saya sih mas. Baik, mungkin terakhir ada pesan dari Mas Januar untuk para pemirsa sebagai penguatan untuk para pemirsa yang saat ini sudah mulai beternak atau mungkin punya semangat ini tapi belum action ke dunia peternakan. Silakan. Oke, saya mau berpesan bahwasanya dunia ternak itu banyak berkahnya. Dari hasil kita untuk mengelola ternaknya sendiri, kita punya rasa cinta di ternak kita, nanti insya Allah apa yang kita curahkan ke ternak itu akan menghasilkan. Dulu saya memang ragu, dari 15 ekor apakah bisa memenuhi kebutuhan saya. Alhamdulillah dengan berkembangnya ternak ini saya dapat beberapa hasil seperti susu, anakannya, kemudian dari pengolahannya, bahkan kotorannya itu kohonya bisa dikelola untuk pupuk tanaman. Luar biasa untuk ternak. Monggo pemirsa kalau mau beternak, semangat untuk belajar, banyak konten-konten yang bisa support teman-teman yang belum sama sekali beternak, bisa belajar di konten-konten juga, seperti Mas Wahid juga bisa nanti, apa di sosial media yang lain. Yeah. Ilmu sekarang sangat mudah, kalau kita sering belajar, insya Allah teman-teman pasti bisa. Semangat untuk para-para pejuang ternak. Ya, baik, luar biasa ini. Semoga inspirasi dari Mas Januar nanti bisa menular untuk para pemirsa di rumah. Amin. Baik, terima kasih Mas Januar ilmunya di kesempatan kali ini luar biasa ini. Kambingnya juga sehat-sehat, produktivitasnya tadi juga saya lihat luar biasa. Semoga nanti ke depan kita bisa bertemu dengan hasil yang bertambah lagi ini dari Almahira Farm. Mungkin tadi tujuannya punya kuda, punya tempat wisata juga. Di sini edukasi semakin bisa berkembang nanti ya Mas ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perjalanan kita dalam program Ingon-Ingon di Almahira Farm. Semoga ini nanti bisa menginspirasi para pemirsa dan jangan lupa untuk selalu ikuti program MTA TV utamanya Ingon-Ingon untuk dapatkan inspirasi dunia peternakan. Saya Wahid Arifuddin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.